Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube Eltrak Video. Kali ini saya berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Porgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Mendapat kabar ada satu unit truk polisel ya terguling membawa muatan kelapa sawit ya. Belum diketahui pasti apa penyebabnya. Saat ini muatan sedang dipindahkan ya, atau dipok ke truk sebelahnya ya. Dalam kejadian ini menurut informasi tidak ada korban jiwa ya. Terlihat sekarang ini muatan lagi dipindahkan ya ke truk sebelah, truk polisel yang satu laginya ya. Proses pemasangan sling sudah dimulai, truk akan ditarik ya, akan ditarik menggunakan truk polisel juga.